Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi 3 ini nggih, tetap formasinya nggih. Nggih, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu instruktur yang menyempatkan waktu untuk menghadiri di sesi 3 hari Minggu ini tanggal 26. Dan untuk peserta guru-guru hebat peserta VCT 79.4 yang telah bergabung dalam sesi 3 ini. Untuk sesi 3 ini tetap nggih untuk yang presenter yaitu Pak Iswayudi dari SMKN 1 Jetis Mojokerto. Materi pada sesi 3 kali ini yaitu tentang mapping kurikulum SMK multimedia. Untuk yang bertindak moderator, Pak Dwi Santoso, dan sebagai host, saya sendiri, Bu Mer'atu Soliha dari Sidoarjo. Ya, saya akan tetap untuk membacakan untuk tata tertib dalam presentasi ini, yaitu sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa peserta dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama pemateri memaparkan materinya. Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat atau mengklik tangan untuk berbicara langsung dengan pemateri setelah moderator mempersilakan bertanya. Yang keempat, peserta dilarang gaduh selama materi berlangsung. Jika masih tetap, akan dikeluarkan dari room VKon. Yang kelima, yaitu peserta wajib mengisi daftar hadir yang nantinya akan disediakan oleh host di kolom chat. Baik, untuk presentasi yang ketiga ini, ya langsung saja saya serahkan ke moderator, yaitu Pak Dwi Santoso. Monggo Pak Dwi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, guru-guru hebat di Indonesia. Oke, pagi Bapak. Ke sesi 3 atau lebih tepatnya yang kedua tadi, sesi ketiga. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, teman-teman peserta video conference. Mengulas mengenai mapping kompetensi.